Hai guys, terima kasih telah menonton video ini. Jadi pada video kali ini, Abang Acing akan memberikan tutorial kepada kalian semua mengenai cara mendaftar di aplikasi VTube dengan benar dan cepat untuk di ACC dari pihak aplikasi atau developer VTube-nya untuk memverifikasi dari akun kalian. Jadi silakan simak video hingga selesai karena Abang Acing akan memberikan ulasannya hingga tuntas sampai pada proses ACC dari verifikasi data diri kalian di aplikasi VTube ini. Nah, langkah pertama untuk pendaftaran di aplikasi VTube, siapkan dua aplikasi, yaitu aplikasi VTube, yang kedua aplikasi Telegram, yang ini. Nah, silakan buka aplikasi VTube kalian. Pada bagian sini, klik menu saya yang di pojok kanan bagian bawah, yang bisa kalian semua lihat, yang di bagian ini. Lalu klik konfirmasi. Selanjutnya pada bagian sini klik registrasi. Lalu masukkan untuk nomor telepon kalian, buat kata sandi baru, dan juga konfirmasi kata sandi kalian samakan dengan kata sandi yang bagian atas ini. Nah, selanjutnya pada bagian sini silakan kalian semua itu kembali ke tampilan sebelumnya dan masuk ke dalam aplikasi Telegram kalian yang ini. Ini gambar Telegram saya warnanya yang ini. Silakan masuk dan klik mulai percakapan. Pada bagian sini daftarkan nomor handphone kalian pada aplikasi Telegram, samakan dengan nomor handphone yang ada pada aplikasi VTube sebelumnya di menu pendaftaran yang ini. Jadi samakan. Silakan mendaftar dulu pada aplikasi Telegram kalian. Nah, di bagian sini, jika telah berhasil mendaftar pada Telegram kalian, selanjutnya klik di sebelah kanan atas, ada keterangan logo pencarian. Di sini cari, pada bagian sini cari keterangan seperti ini, keterangan VTube. Silakan kalian semua ketik VTube. Nah, selanjutnya klik yang bagian sini, VTube OTP 1, yang ini. Tinggal klik-klik saja, seperti ini. Lalu klik mulai. Nah, maka di sini berikutnya klik register. Yap, berikutnya klik send us your contact seperti ini. Ini diklik saja. Lalu klik bagi kontak. Nah, di sini telah berhasil mendaftar, kembali ke aplikasi VTube sebelumnya. Masuk ke aplikasi VTube, lalu pada bagian sini klik minta OTP. Masuk ke dalam aplikasi Telegram kalian. Nah, ini merupakan kode OTP-nya, silakan diklik saja, disalin. Lalu masuk ke dalam aplikasi VTube-nya dan ditempel di bagian kotak OTP. Nah, jika telah berhasil bagian sini, salin lagi yang ini, kode recaptanya, masukkan di sini. Di sini R, F besar, S kecil, X kecil, dan juga E kecil. Selanjutnya, klik yang ini, keterangan syarat dan ketentuan. Lalu geser ke bawah seperti ini. Jika telah sampai ke bawah, klik keterangan X atau close, logo close ini bagian atas. Lalu tinggal klik geser lagi, klik submit. Di sini keterangannya registration successfully, artinya pendaftaran telah berhasil. Nah, di sini untuk masuknya tinggal klik keterangan masuk ini yang login option dan klik kata sandi. Nah, masukkan nomor telepon kalian, nomor handphone kalian, dan juga masukkan kata sandi yang telah kalian buat. Pada kotak ini, silakan dimasukkan kode yang muncul di sampingnya. Nah, selanjutnya, jika telah berhasil dimasukkan, klik keterangan masuk. Maka di sini pendaftarannya atau loginnya telah berhasil. Klik konfirmasi bagian sini. Lalu berikutnya lagi untuk meneruskan dari verifikasinya, masuk ke menu saya. Pada bagian sini akan muncul keterangan seperti ini, bisa kalian semua lihat. Nah, silakan dimasukkan seperti masukkan nomor handphone kalian sebelumnya, masukkan untuk nomor Telegram kalian, nomor WA kalian, masukkan untuk pilih jenis kelamin, masukkan umur, masukkan kode pos daerah kalian di menu kode pos al ini. Nah, jika telah berhasil dilengkapi data-datanya, klik konfirmasi. Nah, maka di sini kita telah berhasil mendaftar. Langkah selanjutnya, klik keterangan pengaturan di sebelah kanan bagian atas. Pada bagian sini, silakan ubah nama panggilan kalian dengan nama kalian sendiri. Lalu klik konfirmasi
dan kembali ke tampilan sebelumnya. Di bagian sini langkah yang paling terakhir yang penting sekali bagi kalian adalah verifikasi. Silakan klik keterangan verifikasi ini. Lalu di sini dimasukkan untuk nama lengkap kalian, masukkan untuk NIK KTP kalian, dan masukkan kode referral atau kode sponsornya di bagian sini. Nah, untuk kode referral atau kode sponsor, silakan dimasukkan kode sponsor atau kode referral teman kalian. Jika telah berhasil, klik keterangan kirimkan. Nah, berikutnya klik keterangan konfirmasi. Nah, di sini uploadnya telah berhasil successfully, artinya kita hanya perlu menunggu verifikasi dari aplikasi VTube. Dari sini keterangannya masih tertunda dan belum diproses. Verifikasinya itu memakan waktu kurang lebih 1 hari kerja. Jadi jika kalian semua telah berhasil mengikuti langkah-langkah yang tadi, insya Allah untuk keterangan dari aplikasi VTube kalian, pendaftarannya akan berhasil diregistrasi atau diverifikasi dari aplikasi VTube-nya. Nah, jadi untuk saat ini verifikasinya telah berhasil dilakukan dari aplikasi VTube, maka kalian semua telah berhasil untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi ini dan bisa kalian semua itu mengikuti atau mengerjakan tugas-tugas atau misi-misi dari aplikasi VTube ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Terima kasih telah menonton video ini untuk tutorial mengenai cara pendaftaran di aplikasi VTube. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Nantikan juga video-video berikutnya atau video-video lanjutan mengenai aplikasi penghasil uang dan juga aplikasi reward yang lain. Dan juga mengenai tutorial Android di channel Abang Acing.